Assalamualaikum sobat, kembali patuh 87 jalan-jalan survei lokasi lagi tempat wisata, kali ini di kawasan Waruwangi. Kawasan Waruwangi ini masuk ke Kabupaten Serang. Nah, ini kita baru nyampe di lokasi setelah menempuh perjalanan dari Labuan ke kawasan Waruwangi, ya sekitar 1 jaman lah nyantai itu. Nah, kita masuk ke lokasinya. Oke, ini pemandangan yang ada di Waruwangi itu Buketum. Lagi survei untuk tempat reuni atau nanti acara apalah. Oh, reuni ya? Oh, selain reuni juga. Insya Allah ya. Itu view ke laut dari atas sini. Ini lagi view-nya. Nah, ini Didin. Mantap, Waruwangi. Mantap. Tuh, Guru Najib. The best is. I like this. Ini pengunjung yang datang ke sini. Oke. Okay. Ini baru satu sudut saja. Waduh, guys. Udah berapa kali Buketum ke sini? 2 kali. 2 kali ya? Itu langsung ke laut ya? Anyar-anyar, pantai Anyar. Ini dari atas ini kelihatan bagus banget. Woi, es kelapa muda yang bawanya lebih muda. Cuma yang bawanya sayang. Cinangka. Oke, tuh ke arah sana. Kita lihat. Nah, lagi foto. Ini Bapak Paul. Dalam rangka ulang tahun. Nanti kita explore lagi tempat-tempat wisata yang ada di Waruwangi. Sebelum explore tempat yang lain, ini haus, lagi menikmati kelapa ngora. Di mana? Waruwangi. Bukan domba, warung domba, warung sapi. Mana itu ya? Kurang ini ya, cerah. Udah, makan dulu, diminum. Selamat menikmati. Ya. Bukit Waruwangi ini bukit yang terindah. Apa muda? Apalagi kita sedang menikmati es kelapa muda pakai susu. Mantap. Jadi tidak ada tiganya di sini Waruwangi. Emang tempat Waruwangi ini kalau buat kita acara, menurut saya bikin acara reuni ataupun apa,
agaknya cocok. Cocok ya. Oke, sip. Terima kasih. Semuanya Bu, ada teman-teman. Nanti tolong komennya, tolong like-nya, kalau pemainnya ya bagus, kita bagus, kapan kita adakan acara atau pulang di sini. Oke. Terima kasih. Kalau tadi di atas ini kita agak turun ke bawah ini. View-nya juga bagus ke bawah. Nah, ini lagi survei itu. Lagi pada survei. Ini enggak pada mau turun nih. Turunlah ke sana, turun. Siap. Nah, ini ke arah seberangnya ini. Ke arah seberangnya. Tadi kita ke sana, ke atas sana. Nah, ini. Kita ke view yang ke arah rawa bawah sana. Ciomas kayaknya itu. Ke arah sana tuh sebelah kanan itu Ciomas. Ini sebelah kiri ke pantai, itu pantai kelihatan. Nah. Warung wangi. Ternyata sudah berjatuhan. Ih. Pulau ular itu kan? Pulau ular. Pulau sakapel. Itu pulau ular itu. Ya, itu. Ya kan? Ya. Pokoknya yang pulau tidak kan? Yang pulau ular pernah ke sini tidak akan tahu. Sakapel. Pulau ular, kamu sakapel. Ayo. Untuk apa ini kita ya. Untuk apa? Untuk survei. Acara insya Allah kalau ada umur panjang kita rencana reunian untuk mudah-mudahan teman-teman cocok. Cocok. Masih cocok. Tempatnya pemandangan oke. Lihat pemandangan lautnya. Oke. Kalau ada yang pengen nyusu, ada susu sapi. Asli loh. Oke. Tapi pemandangannya sangat. Kita lihat ke kolam renangnya sekarang ya. Oke. Ke arah kolam renang sekarang. Kita menuju kolam renang ya. Nah, ini lokasi kolam renangnya sama penginapan. Ya. Itu ada dua kamar katanya. Bisa buat nginep. Ini kolam renangnya. Area kolam renangnya. View-nya ke bukit. Ini cuacanya lagi mendung. Ini area dekat kolam renang, pemandangannya seperti ini. Kita nanya-nanya berapa kira-kira. Ini kafenya. Kita masuk ke dalam. Ini kafenya. Ini lokasi buat renang khusus anak-anak. Anak-anak sama dewasa aku, Pak Rendi. Iya, ini dewasa. Ini saya ini anak-anak. Dewasa, anak-anak. Kalau ini manula. Nih. Nah, ini manula. Itu juga buat nginep. Buat nginep di sana. Apa ya? Disebutnya apa ya? Kayak barak begitu. Cuma ini kondisinya kita kesini lagi mendung. Oke. Ini pasti ini foto-foto ini. Udah tuh fotografernya. Ini tidak boleh menyanyiakan. Dari sini view ke sana ke bukit. Ini pokoknya serba bukit. Ya, ini kasih kolam renang baru wangi. Kebetulan kesini turun hujan sobat, jadi udah di ketinggian adem ditambah hujan tambah adem. Kita lagi nanya-nanya buat kamar. Suasana di kafenya.
tambah besar banget, hujannya tambah besar, tambah adem. Hujan itu kalau itu lagi sesi foto-foto tuh. Ini tidak mengenal hujan, foto-foto terus. Oke, hujannya tambah deras. Oke, untuk sementara sampai di sini dulu. Nanti kita akan lihat fasilitas yang lain di Waruwangi. Ini kita masuk ke pondok Waruwanginya yang disewakan. Jadi kalau seandainya kita bikin acara, kita bisa nginep di sini. Kita akan masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Iya. Ini berdekatan dengan kolam renang ya. Berdekatan dengan kolam renang. Ya, ini kalau kita bikin acara di sini nanti nginepnya. Nah, ini buat ruang tamu. Ini kamar-kamarnya. Ini kamar-kamarnya. Jadi kalau misal kita booking semua, ini di sini nanti. Semua panitia istirahat di sini. Nah, ini di belakangnya view-nya. View-nya di sini. Oh, ke bawahnya kita bisa ngelihat ada rusa. Ada apa? Kandang rusa ya. Ini ada toiletnya. Buat ini buat ruangan apa ini? Oh, ini dapur. Ini dapurnya. Dapur. Jadi nanti, nah ini view ke sana. View-nya dari tempat penginapan. Bagus banget. Kita ngelihat belakang. Nah, ini toilet, toilet. Nah, ini pemandangannya juga. Di belakang bagus banget. View-nya ke sana. Oke. Jadi segitu aja informasinya untuk dalam kamarnya ya. Kita lihat dalam kamarnya. Kita lihat dalam kamarnya seperti ini per kamarnya. Single bed cukup untuk 2 orang lah. Nah, di bawah ini bisa. Berapa kamar ini? 8 ya? 6 ya? Oke. Jadi begitu saja sobat. Nanti kita bikin acara di sini di Waruwangi. Dan ini penginapannya. Ini tempat istirahatnya, ruang tamu lah. Nah, udah ada dispenser. Tinggal sudah ada aquanya. Air mineral. Ini yang punyanya nih mantan menteri Yudo Husodo, siapa tuh? Yudo Husodo. Yudo Yono. Ini ada TV buat hiburan. Oke, untuk sobat, ini di luarnya suasananya seperti ini. Cukup segitu aja kali ini. Pak survei kita di lokasi Waruwangi, Kabupaten Serang. Insyaallah nanti kita bikin acara di sini, entah itu reuni, silaturahmi, halal bihalal atau apalah. Tahun baru, oke sobat. Sampai ketemu lagi di lain lokasi dan lain acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.